Lebih dari 9 bulan mengarungi lautan, KRI Dewa Ruci bersandar di dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta. Misi terakhir KRI Dewa Ruci adalah mengikuti Operation Sail 2012 di Amerika Serikat dalam rangka memperingati 200th Anniversary of the War. Kedatangan kapal kebanggaan bangsa Indonesia ini langsung disambut meriah. Selama 277 hari berlayar, KRI Dewa Ruci telah menyinggahi 21 negara di Asia, Afrika, Amerika Serikat, hingga Eropa. Ya, KRI Dewa Ruci ini menjadi salah satu duta pariwisata Indonesia dalam memperkenalkan adat, kesenian, dan budaya di tingkat dunia. Selain itu juga kapal ini menjadi cikal bakal TNI Angkatan Laut dalam melahirkan kadet yang tangguh. Kapal dengan tipe Tall Ships Bar Quintin ini memiliki 16 layar beragam ukuran dengan kecepatan mesin hingga 10,5 knot. KRI Dewa Ruci pertama kali berlayar pada tahun 1964 dan sudah melakukan pelayaran sebanyak 44 kali. Dan pelayaran kali ini merupakan pelayaran terakhir dari kapal yang diambil dari nama Dewa dalam kisah pewayangan Jawa sebelum memasuki masa pensiun. Selama pelayaran kita menemui berbagai macam rintangan seperti badai, ombak yang besar, tapi itu semua bisa dilalui karena keteguhan mental kita. Hari Minggu nanti, KRI Dewa Ruci akan diberangkatkan kembali menuju Surabaya. Erik Hermawan, Ari Setia, Jakarta.